Keroncong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa abuk? Kenapa gak abuk git? Oke, selamat sanju kawan-kawan sedalahnya. Ya, pakai sedalah juga, guys. Sama aja sana-sana. Jadi seperti biasa kalau patang awak majak salah satu personil Ceparui. Nah, ini tuh khusus tuh karena nyo fokus ke Buncuang. Jadi wak dakean kameranya. Iya, mangkonyo wak zoom. Iya. Itu. Bukan mangko zoom. Itu tade atas zoom. Tade atas zoom. Ah, tua. Pas lo jo badan-badannya gitu. Jadi kalian jangan fokus ke kami yang kok ke zoom sih. Enggak, itu sebenarnya fokus ke Pogba gitu. Walaupun kami agak takaji pas buka filenya. Wih. Gadang muka. Gadang muka sisi layar. Layar YouTube tuh sudahlah. Sampai sugesti-sugesti video kanan tuh aku ya. Taila-ila dia muka. Tapi ada nak padahal ala pernah kejadian sebelumnya kan. Iya. Yeah. Pasti kan harusnya setelah itu waspada kan. Iya. Yeah. Dan sampai ke zoom. Tadi apa? Soalnya waktu itu pernah sekali. Iya. Nah, itu makanya. Yang apa tuh kan? Selalu waspada wak tadi yeah, dasar dek. Dan ke zoom, dan ke zoom. Iya. Yeah. Pogba naik, mungkin tiba si lumannya kan. Iya. Tiba-tiba kece kamera. Ini dia. Makhluk dua alam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi itulah Pogba petang. Dan kini kayaknya awak ndak mangki orang random nek doang. Sekali lagi awak akan ajak salah satu personil dari Baca Parui. Ya. Inyo jarang besobok jawa karena nyo setiap hari rapet tarui. Ya. Sibuk tarui. Aku berapa ya? Sibuk-sibuk tiba-tiba di sekolah. Sibuk-sibuk tiba-tiba sampai petang aja ya. Sibuk-sibuk sampai ke bukit tinggi. Ngabuburit. Ngabuburit. Ya, betul awak kajapi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah siatu. Astagfirullah. Cambuk neraka. Orang penasaran sih yang dan sapu. Astagfirullahaladzim. Sadik kontes sia-sianya sabuknya. Jadi awak akan nyebut menjadi semen Padang. Ya. Walaupun sebenarnya nyenak diakui di instansinya. Karena diakui sama instansi Baca Parui sebagai manajemen Padang. Tapi wak, tanya-tanya wak akan aja mota. Apakah inyo indak sibuk? Tapi rasa dan gonya pasti sibuk. Baik raja. Menyibukkan kesibukan orang. Ini sibuk menyibukkan kesibukan orang, asik. Aduh sih orang untuk itu tuh sibuk apa ini? Ada dah sibuk di kesibukan orang. Asik. Sebuah kata-kata. Makanya. Iya. Itu dia. Lah, Fei, Cika. Cika. Bisa, bisa, Fei. Bisa, bisa ikut. Cepet lah, bicara lo gak pake kejo. Kok? Gak lapu. Cipu, sorry, ya iya lala. Iya lala. Gila. Aduh, pak. Apa? Apa? Tepelet. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mencelik apa, Zed, bang? Bang, aduh, kik bang. Itu tolong di celik-celik apa tuh? Patang nampak busek. Iya. Serawang gini nampak. Tutik, tutik, tutik. Abang enggak pakai serawang tuh, makan asal macam. Kalau cuci serawang. Kok kacau lah, kacau itu senteng lah. Elok-elok lah pakai. Enggak. Tidak mencerminkan manajer. Atau emang niat melucu? Tidak, aku tidak tahu dan doh.
Prado senteng doa. Celia lagi mandi ibunya kok. Bisa deh. Kesenteng. Kesenteng lah kok. Sadar lah. Aneh yang lenge. Elah-elah lah mak kita. Elah-elah maksud itu. Ya fuck. Oke, kalau mas Pak manajer sudah pernah kenal Sadik? Angga. Ya. Jadi nama Pak manajer asli Angga. Angga asli ya. Pak Angga emang asli manajer Sen Padang atau enggak? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Oh, enggak dong. Cuman di galak-galak. Galak-galak. Halo Pak manajer. Iya. Cuman di Pacapari saya. Iya, cuman di Pacapari. Ini nampak pesek, Pak. Enggak ada nampak dong. Alah-alah di bawah. Pantang parah, Pak. Di sini kita sekarang bersama Bapak manajer yang biasa kita sebut manajer Semen Padang. Ya betul, namanya Angga. Tapi nyo ternyata cuma di peran Pacapal IC. Iya. Jadi manajer Semen Padang. Iya dong. Sebenarnya kegiatan Bang Angga apa? Kegiatan manggaleh. Manggaleh. Iya. Manggaleh apa tuh? Manggaleh kopi. Menggali kopi. Oh jadi punya warkop. Punya warkop atau kafe atau apa? Kedai kopi. Kedai kopi. Iya dong. Apa nama? Narkos. Nggak narcos dong. Nggak narkos. Soalnya pernah terjadi. Narkos. Iya narkos. Di mana tempatnya? Di gor. Di gor. Oh di dekat gawang. Gor tuh gadang. Gor Saparua. Gor Bulungan. Di apa sebelah kantor BKD yang nak kayak gawang. Oke Bang, pertama kali main Pacapari bila? Pacapari satu lah, tapi nak tahu tahun Maret ya. Pacapari pertama. Ya, episode satu lah main Pacapari ya. Oh iya, berarti lah ada karakter manajer Semen Padang. Iya, ini emang dari pertama kok Sadik. Iya. Emang dari awal. Okay, nyo apa sih yang neng kerajaan nyo pasti ada. Tidak tahu deh Rendo. Itu loh nyo. Oh karena bangnya kawan Bang Pras. Ya. Sebelum dari... Pacapari pertama itu pun karakternya lo tahu bang ada pokoknya membuasa dulu kan gitu lah. Nah, jadi si Pras waktu itu ide itu. Oh. Ah bagus kok masuk Angga. Ya. Bang kok bisa bang Angga diajak ke Pacapari kala itu. Tidak ada orang leh doh. Iya kebetulan emang tidak ada orang. Ah, iya. Ya, waktu itu yang Pacapari satu tuh Sadik, Adian, Rin, Tile, Fauzan alun leh. Fauzan alun ado leh. Fari. Tidak ada Fari, tidak salah doh. Tado yo. Pokoknya banyak orang saat itu dan entah deh ah. Dembui Ansenyo peran sebagai manajer Semen Padang gara-gara visi Rin yang mengecek itu mah. Oh iya. Gara-gara karakter Rin sebagai preman dan Inyo mengaku kawan nake sama manajer Semen Padang. Nah, tibola bangge sebagai manajer Semen Padang. Itu kan dipalak sama Rin kan? Iya. Soalnya malah kecenya ke abak si Yeti itu. Awak dake cuma di Semen Padang. Iya. Nyepalak. Dan kan? di episode pertama pun Bang Angge lah pengen kerajo kan? Iya, kau pengen kerajo? Masuk otot tuh. Tuh Pak, menurut Semen Padang kan? dan setelah ada sadar dari episode 1 sampai episode terbaru itu ya, itu sih tadi nanggih, udah habis-habis maksudnya orang gak tadi ayo iya kan karakter terkadang apa? Orang bosan loh dengan galak-galak sih gitu, iya kan? Teliang-teliang sih cuman wa Angge. Dari pertama akun YouTube dan dibue ang selalu KPK Rajo saya tadi. Tadi. Kalau Fauzan, Teleang dan lain-lain itu kan enggak dari pertama. Enggak dari pertama. Ditemukannya di episode bara gitu. Yeah. Tapi kalau Bangge dari awal sampai kini oh KPK Rajo. Gitu. Dan Bang Angge adalah kawan Bang Pras waktu kete. Apakah kok bisa tahu? Dia bentuk di tasu. Kalian bisa tahu. Dan itu DG tahu, sering tahu. Tim kreatif kami sudah. Jadi kok kawan-kawan ala riset sebelumnya. Oh, udah riset. Udah riset sebelumnya di Google. Kawan SMP. Iya, betul. Ih, gila bisa tahu gitu.
Nya SMP, Bang. SMA waktu itu, lah SMA. Oh, Mempres SMP, Bang SMA. Iya. Dan bisa berkawan. Karena breakdance waktu itu. Kerasa komplek. Kerasa komplek dan sama ya, kok sih namanya? jadi kan awalnya tuh Inyo tinggal duluan di Gunung Panggilan tuh. Habis itu pindahlah Bang gitu. Terus pertama kenal itu gara-gara breakdance. Ya. Ada salah satu teman yang mengenalkan saya dengan Angga ini. Pas Abang masih SMP itu tadi kelas 3, Inyo kelas 2. Anak SMA 10 aku. Wis, pintar. Enggak sedolah dah. Enggak sedolah dah. Nah, tapi payah masuk SMA 10 tuh. Iya kan, di mata orang SMA 10 tuh bahaya gitu. Cabut-cabut juga. Ada yang bisa masuk SMA 3 lebih hebat. SMA 3 ah. Nyogo. SMA 3 sama SMA 10, anca SMA 10 lah. Enggak tahu sih, tapi SMA tuh sering seiring-seiring gitu. Iya. Ya kan. Itu terus ya. Oh, tapi dia SMP ada biah. Waktu itu masih SMP deh kan. SMP ada biah. Terus taunya breakdance. Yaudah ketemu gitu. Habis itu dia ngeband. Nyo. Kurap. Kurap. Bang Pres stand up, Bang G stand up loh. Ya. Akhirnya sebuah lawak di Pacapari kan. Walaupun dari stand up awalnya. Ada nak orang yang sebuah Bang G, manajer. Ada banyak. Ah, ikut cek lah itu kadang banyak dal. Kadangnya salah tapi karehnya suara aja. Lo pelatih Semen Padang. Dikecah nonton nggak mungkin, nggak nonton nggak mungkin, nah, pasti nonton pak jangan. Oh, kisah lo karir suara. Direktur adalah direktur. Direktur kan pak. Tuh betulan ge. Itu dia ngalah, iya bang, itu dia senyum. Oh, udah ajutan, oh manajer. Itu udah soalnya gitu kan. Pelatih, manajer, makan. Itu ngalah sih ya. Tapi dia ngalah waktu itu kalau ih, panjang kok bakal kok, pelatih keceknya. Tapi masih sopan kan? Iya, sopan. Kayak orang nggak temu yuk. Kelak lah setia. Eh, lagi lo, lagi lo. Kelak lah setia. Lah, tapi berarti orang-orang kawan itu orang-orang yang sopan itu tidak doh. Nggak, selama kau dan sobuknya tertib itu ya. Kebetulan mungkin. Alun-alun pernah sobuk yang ekstrim-ekstrim itu lah doh. Hei, kiper Semen Padang. Manager pak kak. Aduh, serak. Terus kegiatan nang berarti selain Pacapari kopi itu sih terus apa lah ya? Nelfon cewek ang. Iya. Ada. Nelfon taruh. Iya. Nelfon si siapa sekarang namanya Gina ya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kok tidak ada apa-apa kan siap? Tidak. Sampai nelfon cewek ang langsung tidak ada apa-apa. Jangan sekali. Tapi Bang Geko termasuk pemain Pacapari yang payah disuruh acting, ya. Yang payah di direct. Payah mana? Dan Bangge mengaku itu nak? Iya sih. Iya sih. Tapi sadolah kan gitu juga. Suaranya lambe, ekspresinya kurang. Apa sih? Apa sih? Kok skrip angah? Oke. Sip, ada yang pikir aja, tekanan tuh yang kayak, awak gak pikir aja, gak bisa doh. Jadi, aman. Ah, ini tuh capek banget tuh, aman. Sip, aman. Capek, aman. Oke, action. Kamu seorang. Itu apa lah yang payah Bang, kayak menu Jabari? Yang payah, ya. Waktu aja. Waktunya, iya. Karena Bang G sibuk. Nggak, karena gue pagi kadang kan mengantua. Mengantua. Jadi waktu itu ada Pacapari tour. Oh, astagfirullahaladzim. Pacapari tour. Kalian harus tahu kok. Se Sumatera Barat. Iya. Dan hari pertama, kan ini termasuk salah satu kru. Hari pertama ini enggak tiba ke sekolah tuh. Dia tak kalau. Astagfirullahaladzim.
Jadi awak tuh ada sekitar 8 orang ya? Iya, kalau salah. 8 orang yang emang pai ke 40 sekolah kok. Dan hari pertama tuh biasanya adalah hari yang paling semangat kan. Awak akan memulai kok, Bro, gitu. Sampai puluh sekolah di Mungko Matoa kok yang harus awak lewati. Awak harus menghibur ribuan tuh mah, Bro. Iya. Jatuhnya fisik, tenaga, mental. Harus excited. Iya, harus excited. Deh, Aden sih nggak bisa deh lalu. Nggak bisa deh lalu, tapi bisa aku. Datanglah hari di mana kita akan tur. Iya. Sekolah pertama itu adalah di Padang pokoknya. SMK Muhammadiyah. Entah Muhammadiyah, entah apalah gitu. Yang dibebas. Iya, yang dibebas. Tibo, Pak. Indah, anda tibo. Yang dibebas tibo deh. Yes. Oh, yang di apa? Yang Lubukin turun. Nah, Lubukin turun teh, aduh lupa dan tutu, sorry. Mungkin teman-teman bisa mainin di sekolah mah itu. Sama 7. Enggak sama 3 valen tas ya. Tabar. Itulah pokoknya. Iya. Pokoknya itu sekolah pertama. Sekolah pertama dan orang lah tibo dolahnyo nanya oto sedolahnyo. Barangke inyo ndak tiba-tiba ada mulai badampuang. Padahal malamnya masih pai jo den tu. Iya kan, malam tu pulang jam 2 tu. Pulang jam 2. Jam 2 malam kok sama-sama pulang kok. Iya. Masuk rumah. Iya. Di rumahnya kan dak ke di rumah dan otomatis tu mungkin tidur. Ada ndak bisa tidur tu sampai jam 5. Baru lah lo den. Tapi ndak tahu deh, jam 8 tu lah sampai den di sini semua anak-anak. Kalang. Jam 9 ketika kita sudah di atas panggung semuanya. Ini WhatsApp. Oh, itu kan Sadik MC-nya kan sama Rin. Jadi Sadik sedang MC kan yo WhatsApp kok Bang Cali langsung kan. Woi. Lah jalan. Masih nyotanyo lah jalan kan. Dan caki angko. Lah jalan aden takalo den susul yo. Dado nie maksudnya kan harusnya Bang ke alarm ke atau jago-jago ke gitu. Enggak tarang lah bunyi alarm lo. Itu namanya takalo tuh kalau pernah wis takalo den. Ya, terang bunyi alarm dah. Enggak terang. Itu takalo tuh bro. Takalo tuh. Itu takalo tuh mah. Kalau gitu. Kalau enggak terang orang tuh sana ngelok. Lalu tiada beban. Aku akan tidur 1000 tahun lagi. Aku akan tidur sampai sekolah ke 40. Dari dulu anggaku orang yang tidak pernah punya masalah juga sebenarnya dengan orang-orang. Ngerti gak Sadik? Iya. Karena dia termasuk orang yang pendiam benar. Iya. Iya gak sih, Ge? Yang pasif. Iya, pasif. Aslinya emang pendiam dan maksudnya naknya ngobrol-ngobrol sama orang yang baru kenal tuh agak males sih. Contohnya nanti nak mau kan nak mau ngobrol tapi kalau baru kenal sih aku biarlah biasalah gitu. Contohnya sih orang-orang baru kenal tuh kayak iya baru kenal gitaris Armada drummer ini drum datar misalnya kan datang drummer drum datar oke okay. Atau siapa lah contohnya atau wali kota Subang. Wali kota Subang. Aduh, lawak Subang tu lawak Subang. Wali kota. Wali kota itu. Mati. Ada iya dong. Oke tu. Oh gitu ya, enggak ya. Oke, Bapak Manajer. Kita sepertinya tidak terlalu penting ngajak kamu ya. Kita cuma ingin bertanya-tanya sedikit beberapa pertanyaan. Iya, karena Bang Gaya kan dikenal cukup berpendidikan waktu ya, sekolah ya, kan. Saya masuk dulu kuliah. Ya, kuliah duo loh kuliahnya Sadik. Kuliah dua kampus. Duo kampus UNP Cie Unan Cie. Bisa. Duo fakultas favorit negeri di Padang. Apa? Kebetulan. Malah kebetulan dong. UNP Teknik Mesin lulus. Lulus.
bosan yo. Habis tu masuknya ke UNP. Kaunan. Masuknya kaunan. Jurusan? Ekonomi. Akuntansi. Kurang aja lah. Kalau ya. Dua negeri kampus, ya. Hitung-hitungan kalau dua. Ya. Berarti pintar. Eh, enggak lah. Kebetulan. Kok pandai ang tuh? Santai. Pertanyaannya pertanyaan umum. Oke. Okay. Dan berhadiah merchandise dari Baca Parit. Pertanyaan pertama, soalnya soal agama. Siapakah nabi yang punya mukjizat tahan terhadap api? Nabi Ibrahim. Iya enggak sih? Iya, ya, betul. Oke. Okay. Oke, okay, stiker. Pertanyaan selanjutnya. Stiker. Disebut apakah sistem pernapasan pada tumbuhan? Ah ya itu. Aduh. Itu. Pelajaran SD. Ya. Ya itulah apa ya? Ada istilahnya mah. Dan acut dipakai diksi semua orang gini. Ber. Apa ya? Tengok lupa mata dia jang lidah. A. Hibernasi. B. Metamorfosis. Fotosintesis. Apa? Fotosintesis. Iya. Tuannya baru ya bisanya. Oke. Selanjutnya dari pelajaran sejarah. Pelajaran? Sejarah. Sejarah. Oke. Siapa yang mengetik proklamasi? Mengetik naskah. Ya. Ya. Siapa copywriternya? Ya. Mengetik naskah ini siapa ya? Sadiq tahu. Ah. Giring Niji. Oke. A Giring Niji, B. Wali Kota Subang. C. Mark Marquez. Tapi bangke peradangan apa mana? Iya. Iya kan? Enggak tahu, nyerah. Nyerah lupa. Depannya S. Soeti Melek. Iya. Dokter si Prasko dari dulu mah. Kalau gini ya dulu nak pernah minyak tadi. taruh. Abi E itu mah nyambi tangki. Iya, ya Allah pernah dinambi. Nyambi tangki. Soki udah nah. Bisa jalan agak ke siko sampai ke gor tuh mah. Kami coba abi minyak dulu. Iya. Taruh. Taruh. Minyak atau sinyal? Sinyal sih. Mirip-mirip sinyal dan soalnya lucu. Balai bensin gak pernah full. Kecuali kami kalau kota baru full balai bensin. Kalau di komplek-kompleksnya isi sebotol-sebotol sih ya. Padahal bangke piting amin lagi larian. Pokoknya ada singkat cerita waktu itu kami pernah ngamen di simpang BTN atau SMA tuh. Habis itu dapet PT sekitar 50.000. Ya kan? Nah, malam-malam kami itu berharap PT itu akan kami balikan ke rokok dan kami akan merokok bersama-sama dan beli Indomie dan akan makan Indomie sama-sama. Pas malam datang, dia pun juga datang membawa segenggam Piti Koin dan Piti 2000. Kering-kering kang. Aku nggak jadian. Ti tadi mah. Kok segiko? Dia banyak kebusa. Apa? Ya dia beli busa bisa nambi. Tapi tidak ada kata. Sorry lah, di. Tidak ada ditunggu tuh. Apa? Jadian. Busa bisa nambi. Kayak itu nak ada jahe dah lah. Nak bongak. Iya, nya nak ada niat jahe dah bro. Nak ada niatnya mungkin dah. Nya diam lah, santai lah nya. Yaudah lah dengan pitih 8.000 tu kami balian rokok 8 batang.
Nyoi sok juo rokok 8 batang tu lah di Bali pulsa. Nampak deh nyo kan model baru petang tu. Hahaha.